Okey Farah, sebenarnya okay. Bercakap tentang minggu lepas, kita ada segmen pet yang sangat menarik mengenai sepasang beruk yang comel dan juga bijak milik saudara Jamil Kucing. Dan sebenarnya hari ini pun kita ada segmen pet lagi tau. Dan segmen pet kali ini mengenai kisah Jamil Kucing. Orang yang sama tapi Jamil, kalau minggu lepas Jamil beruk. So, kali ini kita ada Jamil Kucing. Oh, jadi apa sebenarnya? Mengenai apa sebenarnya Jamil Kucing? Kalau nak tahu mengenai apa, hari ini kita nak kongsikan kepada anda mengenai rumah Jamil Kucing bakal menjadi taman kucing. Taman kucing, eh? Menarik taman kucing. Saya tak menarik. Pernah dengar. Saya pun tak pernah dengar. Tapi dengan cerita, Jamil Kucing ni bukan sahaja bela kucing, tapi dia ada bela musang. Betul? Betul? Saya tak nafikan, saya pun ada nampak minggu lepas sebenarnya waktu tengah buat edit VT tu. Nampak ada musang. Tapi ramai sebenarnya kat luar sana nak kongsi atau nak tahu lebih lanjut mengenai taman kucing ni. Apa kata kalau kita saksikan VT yang telah pun disediakan ini. Jamil Ismail atau Jamil Kucing bukan sahaja terkenal dengan pasangan beruknya yang comel dan bijak. Malah dia juga terkenal dengan sikap dengan pencinta haiwan. Nak tahu? Jamil Kucing telah menyelamatkan lebih daripada 200 ekor kucing, seekor anjing serta seekor musang dalam masa 20 tahun yang lalu. Kucing yang dibela Jamil bukan hanya kucing jalanan, malah ada juga yang dihantar kepada orang awam. Kalau dia orang nak hantar kucing kepada saya, boleh. Tetapi ada bayaran mengikut standard kucing tersebut. Contoh macam kucing biasa, kucing bunting, kucing beranak, dia ada harga-harga yang berbeza. Saya tak peduli kalau dia orang kata saya nak buat duit. Saya perlukan wang untuk menguruskan kucing-kucing. Jadi saya terpaksa letakkan harga. Menurut Jamil, bayaran untuk kucing yang sihat adalah sebanyak RM150. Manakala kucing bunting RM200 dan kucing beranak akan dikenakan bayaran sebanyak RM300. Bayaran berkenaan adalah untuk membiayai perbelanjaan harian kucing-kucing berkenaan seperti makanan, ubat-ubatan dan barang keperluan harian lain. Bagi Jamil, merawat kucing sakit sendiri dapat menjimatkan wang. Namun, ada juga keadaan yang memaksa Jamil menghantar haiwan berkenaan kepada pakar veterina. Setakat ini belum ada lagi. Walaupun saya dah satu dunia keluar, terima atau tidak itu hakikatnya, segala surat khabar, segala televisyen, belum ada company yang berminat untuk mentaja saya ataupun menggunakan kami sebagai ikon produk mereka. Kisah pecinta haiwan ini sememangnya telah mendapat perhatian dunia, namun ia tidak membawa sebarang keuntungan kepadanya. Namun, sikap Jamil mendapat perhatian daripada pihak kerajaan tempatan, yang mana Majlis Perbandaran Ampang Jaya kini sedang membina sebuah taman kucing yang akan diuruskan oleh Jamil sendiri. Dan taman kucing ini bakal menjadi sumber pendapatan Jamil bagi terus menjaga kucing-kucing yang terbiar. Dan menariknya, ia adalah taman kucing pertama di Malaysia. Wow, akhirnya usaha Jamil berbakti kepada haiwan dihargai. Okey, taman kucing ini ialah sebuah taman kucing yang pertama di Malaysia. Saya nak buat taman, bukan shelter. Taman di mana satu kawasan yang luas kita pagar, kita rawat kucing-kucing ini, bila dah baik kita lepaskan dalam taman tersebut. Biar dia bebas dalam taman. Okey. Yang mana belas malam, kita akan kurung dalam satu kandang yang besar. Dia ada 8 kandang. Setiap satu kandang sebesar 10x10. Jadi malam kita kurung, siang kita lepaskan dia dalam kawasan taman. Mungkin saya tak akan cari volunteer kerana pengalaman 25 tahun saya membuatkan saya takut meminta tolong orang. Jadi saya lebih, jika saya mampu, saya akan gajikan orang. Kalau saya tak mampu, saya buat sendiri dengan anak angkat saya lah. Bagi Jamil, kucing jalanan yang diambilnya dianggap seperti anaknya sendiri dan dia sangat memerlukan orang yang betul-betul cinta kepada kucing dan bukan setakat sukarelawan yang come and go. Dan apa yang diharapkan, semoga taman kucing ini bakal menjadi salah satu tempat tarikan pelancong terkenal di Malaysia suatu hari nanti.